Pemirsa, guna memastikan gas LPG 3 kg aman dan tidak langka jelang Ramadan atau puasa, Disko Perindak Tanjung Barat menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg. Bahkan diperuntukkan bagi pengguna atau pemakai bukan pelangsir. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Disko Perindak Tanjung Barat, Sawaludin Tanjung. Beginilah suasana operasi pasar gas LPG 3 kg yang dipusatkan di alun-alun Kota Kuala Tunggal. Terlihat antusias masyarakat mengantri dan membeli gas LPG 3 kg. Dibandingkan gas non-subsidi, masyarakat Tanjung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal banyak yang menggunakan gas LPG 3 kg. Sehingga tak hayal ketika operasi gas LPG 3 kg diserbu masyarakat. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tanjung Barat, Sawaludin Tanjung mengatakan, operasi gas LPG 3 kg ini menjadi rutinitas tahunan, terutama jelang Ramadan ini, sebagai upaya antisipasi agar gas 3 kg tidak langka. Dalam operasi gas ini, 560 tabung yang didistribusikan untuk masyarakat, namun hanya kali ini diprioritaskan bagi pengguna atau pemakai bukan pelangsir. Yang pertama, dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan dan adanya ini kelangkaan gas, dan ini juga sudah merupakan jadwal rutin kami, maka dalam hari ini mulai dan sampai 4 hari ke depan, kami melaksanakan operasi gas dan dengan agen yang berbeda-beda. Mungkin ini 560 tabung ya. Dan ini hanya diperuntukkan untuk pemakai. Pemakai ya. Berarti pemakai. Untuk pedagang enggak ada ya? Enggak, hanya untuk ke masyarakat ya. Ya. Ini ada pakai KTP juga atau sudah, Bang? Untuk semua dengan pakai KTP. KTP KK juga. Lebih lanjut, Tanjung menambahkan, kegiatan ini akan dilakukan selama 4 hari ke depan atau menjelang bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Dengan harapan dapat membantu masyarakat yang benar membutuhkan gas LPG 3 kg. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.